Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika belakangan menjadi sorotan publik karena kondisi rumah tangganya. Kerap terlihat romantis, bupati yang akrab disapa Ambu Ane ini mendadak gugat cerai suaminya Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi sendiri diketahui merupakan salah satu anggota DPR RI. Gugatan cerai Ambu Ane pada Dedi Mulyadi terdaftar di Pengadilan Agama Purwakarta. Kabar perceraian keduanya pun ramai jadi perbincangan. Apalagi Bupati Ane Ratna Mustika menyanyi lagu Pergilah Kasih yang dipopulerkan oleh mendiang penyanyi terkenal Krisye setelah melakukan gugatan cerai. Menghebohkannya, Ambu Ane mengubah lirik lagu Pergilah Kasih. Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika yang tiba-tiba menggugat cerai sang suami Dedi Mulyadi. Setelah melayangkan gugatan perceraian, Ane Ratna Mustika pun tampak melantunkan lagu Pergilah Kasih yang dipopulerkan mendiang Krisye. Ane melantunkan lirik Aku Rela Berpisah Demi Untuk Dirimu Semoga Tercapai Segala Keinginanmu. Dilansir dari tribunjatim.com, namun yang bikin suasana mendadak tertawa ketika Ane Ratna Mustika mengubah liriknya, Pergilah Kasih, Kejarlah Selingkuhanmu. Aku sudah punya yang baru, lebih enak dari kamu. Sontak tamu yang hadir di acara gempungan di Desa Cipanjur, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta pada Kamis itu mendadak riuh dan tepuk tangan. Seorang perempuan yang menemani Bupati Ane Ratna Mustika duet bernyanyi di atas panggung dengan diiringi musik juga turut tertawa. Bupati Ane Ratna Mustika pun langsung memalingkan wajahnya menghadap ke layar panggung sesaat membelakangi penonton sambil menahan tawa. Sekedar informasi, lagu Pergilah Kasih dinyanyikan oleh penyanyi pop legendaris Krisye. Lagu ini dirilis pada tahun 1983 dari album Pergilah Kasih. Penyanyi bernama lengkap Krisman Syahrahadi ini meninggal di Jakarta pada 30 Maret 2007 lalu. Lagu Pergilah Kasih ditulis oleh Tito Sumarsono dan digunakan untuk video klip Krisye pertama. Video klip perdana ini menjadi klip Indonesia pertama yang ditayangkan di MTV Asia Tenggara. Pergilah Kasih juga pernah dinyanyikan oleh grup musik The Massive pada 2012. Kembali pada suasana ke acara tersebut, Bupati Ane hadir menyampaikan terima kasih kepada Camat Cibatu beserta jajarannya, Kepala Desa Cipanjur beserta jajarannya, para kepala perangkat daerah dan seluruh stakeholder yang telah berpartisipasi dalam kegiatan gempungan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebelumnya, Bupati Ane resmi mengajukan gugatan cerai kepada mantan Bupati Dedi Mulyadi yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI. Humas Pengadilan Agama Purwakarta Asep Gustiwa mengkonfirmasi hal tersebut pada Rabu 21 September 2022 lalu. Asep mengatakan Ane datang langsung ke PA Purwakarta saat mendaftarkan gugatannya. Asep tak bersedia memberikan informasi terkait alasan Ambu Ane menggugat cerai Dedi. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Blog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.